Assalamualaikum, salam sejahtera. Pagi hari ini aku dekat Dusun Durian di Batu Kurau. Musim kali ini tak banyak buah dia. Ni bulan 10. Hari ini 22 bulan 10. Aku di Batu Kurau, Dusun Durian dekat kampung ni. Buah durian banyak jadi dekat kawasan kampung dia. Kawasan bukit di Batu Kurau tak banyak. Tak nampak carak. Lima, enam bulan lepas, jadi banyak buah dekat kampung. Kali ni buah ada sikit-sikit je. Ni ada sebiji. Depan tu ada sebiji lagi. Musim durian yang baru lepas ni aku tak buat review tentang durian. Yang ni buah tak banyak. Baru nak buat. Next year mungkin jadi banyak balik. Tu ada sebiji. Di kawasan kampung di pantai besar. Oh, tu dia ada sebiji dia tu. Dengar tak tadi? Jom kita tengok. Okey ni. Buah baru luruh. Tangkai baru lagi nampak. Kecil. Sekarang sekilo dalam 15, lebih kurang 15, 13 pun ada. Rasa tu rendah harga kot. 13 kilo. Sekilo, harga sekilo RM13. Buah durian kampung. Kita ambil yang ni, kita makan yang ni. Tangkai baru. Yang ni sedap. Jom kita buka. Tengok dalam isi dia. Yang ni sedap ni. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tengok dekat. Nampak? Isi dia tak apa kuning. Kuning-kuning. Orang kata kuning-kuning gigi dia kot ni. Memang sedap siut. Bismillah. Lama-lama sekali makan durian memang best. Makan tepi kebun. Sekarang kalau dekat Perak, kalau korang nak cari durian, dekat Kampa ada, dekat Jeram, masuk jalan lama. Dekat Batu Kurau ada, Kampung Hijau, Pantai Besar, Batu Kurau. And then sebelah nak Kurau, Sepeneh mungkin ada kot. Tapi tak banyak lah. Lagi satu dekat, okay, on the way nak ke Taiping, masuk jalan lama, kat Bukit Gantang pun ada. Tapi jalan. Okay, ada lagi satu pangsa. Sebiji boleh habis ni. Seorang. Tak cukup ni rasa.
Terbaik. Jemput makan. Sekarang ni nak review street food masa hujan. Ada tempat yang aku pergi macam dekat Pasar Minggu Batu Gajah. Dua kali aku pergi hujan, dua minggu. And then dekat Titi Serong, Parit Buntah, sama juga dua kali pergi hujan. Patah balik macam tu je. Okay, thank you.